Hai Soliter, apa kabarnya Anda saat ini? Semoga semua baik-baik saja, ya. Kembali dengan kami, yang membahas tentang peralatan militer dan angkatan bersenjatanya. Sebelum masuk ke topik pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini dan hidupkan loncengnya. Agar sobat semua selalu update informasi dari kami. Langsung ya, sobat militer. Kita bersama membahas Terminal High Altitude Area Defense, THAAD, sang penantang ICBM, Rusia dan China. Terminal Altitude Area Defense, THAAD, yang sebelumnya bernama Theater High Altitude Area Defense, adalah elemen kunci dari sistem pertahanan rudal balistik atau Ballistic Missile Defense System, BMDS, yang dirancang untuk mempertahankan tentara AS, pasukan sekutu, pusat populasi, dan infrastruktur kritis dari serangan lawan. Seperti dari situs armyrecognition.com, THAAD bikinan Lockheed Martin mampu mencegah rudal balistik jarak pendek hingga menengah, di dalam maupun di luar atmosfer. Sistem rudal berbasis darat ini dapat digunakan secara cepat, dengan mobilitas tinggi, dengan jangkauan pada rentang 200 km dan ketinggian hingga 150 km. THAAD adalah sistem yang dapat dioperasikan dengan elemen-elemen BMDS lainnya dan dapat menerima isyarat dari Aegis, satelit, dan sensor eksternal lainnya, serta bekerja bersama dengan sistem Patriot, PAC-3. Rusia sempat menyuarakan kekhawatiran soal pengerahan THAAD ke Korsel. Kekhawatiran Rusia dan Tiongkok tak terkait dengan sistem pencegat misil itu, melainkan terhadap radarnya. Dalam terminal base jangkauan radar ANTP-2 pada sistem THAAD memang hanya 600-900 km, sehingga hanya mengenai sedikit wilayah Tiongkok dan sebagian kecil wilayah terpencil di Rusia. Namun begitu, secara teknis radar tersebut dapat diubah ke mode forward base sehingga jangkauannya dapat meningkat hingga 2.000 km. Jangkauan ini mencakup sebagian besar wilayah Tiongkok dan sebagian wilayah timur jauh Rusia. Dengan mode ini, radar tidak dapat digunakan untuk menangkis misil, tapi juga dapat berfungsi sebagai sensor untuk melacak peluncuran misil. Hal ini memungkinkan radar itu untuk mengirim data ke AS dan membantu Washington menghalau misil balistik antar benua ICBM. Sampai ini informasi yang kami sampaikan saat ini. Terima kasih telah melihat video ini. Sekali lagi kami ingatkan sobat semua untuk subscribe channel ini dan hidupkan loncengnya. Untuk mendukung channel kami, dan agar sobat semua tidak tertinggal informasi yang terbaru dari kami.